sendiri bisa kita pikirkan bagaimana memajukan wilayah tersebut biar sudah bagus menjadi lebih bagus lagi, sudah bagus menjadi lebih maju buat siapa dan buat saat ini Pak Danir ingin membuat sebuah studi penjajakan peluang-peluang atau kemungkinan-kemungkinan program ketahanan pangan itu diterapkan di Kecamatan Sidomoto ini. Mudah-mudahan ada peluang dan ada kemungkinan.